Kita ambil contoh. Yang ilmu datang dari luar masuk dalam diri. Yang ni maksudnya kita ada guru. Kita pergi ke pondok-pondok, kita jumpa tok guru, kita tadah kitab, kita belajar. Ilmu tu datang daripada tok guru tu. Dia masuk ke dalam diri kita. Itu ilmu dari luar dia masuk ke dalam diri. Ataupun contoh dia, bapak kita, dia panggil kita mai turun ke bawah rumah. Dia kata, hari ni kamu pun dah besar, bapak nak ajar cara belah kayu. Ini cara pegang tapak. Ini cara letak kayu. Ini cara hayun tapak. Maksud dia ada guru. Ada ilmu yang kita dapat. Dari mana ilmu tu datang? Dari luar. Dari bapak kita tadi masuk ke dalam kita. Ataupun kita tengok mak kita masak nasi. Dia ambil berai, dia basuh, dia letak atas api. Dia kacau kan. Cara dia, dia tutup periuk tu penuh, tutup separuh, buka sikit. Kita tengok cara mak kita masak, kita try. Try-try berjaya jadi. Tu ilmu daripada luar masuk ke dalam. Satu lagi jenis ilmu, dia datang dari dalam sendiri. Dia tak datang dari luar. Dia datang dari dalam sendiri. Contohnya, orang nak cipta telefon. Masa zaman tu tak ada siapa-siapa cipta telefon lagi. Tapi Alexander Graham Bell ni, dia fikir, dia buat kajian. Lah-lah, dapat idea. Idea tu datang dari diri dia sendiri. Dari dalam. Dari dalam. Dia bukan dari luar, tak ada siapa ajar. Dia datang dari dalam. Contoh yang kita bagi hari tu, kita ni kecil-kecil, kita ikut Tok Wan kita pergi ke dalam hutan. Masuk dalam hutan, tiba-tiba Tok Wan kita ni nampak anjing hutan. Dengan taring dia, dengan berbulu dia, dengan kaki empat, dengan menderam nampak garang. Jadi Tok Wan kita nampak anjing hutan, dia bawa kita lari. Esok kita masuk hutan pula, dengan Tok Wan kita, jumpa pula serigala. Tok Wan kita bawa kita lari lagi. Kita nampak lah. Dengan nampak ganas, dengan menderam, dengan apa? Bulunya kembang, kaki empat, macam nak terkam kita, lari. Hari ketiga masuk pula hutan, jumpa pula harimau. Kita tak bisa tengok ni. Lagi nampak garang lah. Dengan besar badan dia, dengan taring dia, dengan tajam mata dia, dengan nak terkam kita ni tadi, Tok Wan kita bawa kita lari. Hari keempat kita masuk hutan sendiri. Masuk hutan sendiri, Tok Wan kita tak ada. Tiba-tiba kita jumpa dengan beruang. Jumpa dengan beruang. Bila jumpa dengan beruang, kita kaji sendiri. Nak lari ke tak lari? Sebab kita tak pernah jumpa beruang. Kita ingat balik. Yang Tok Wan kita hari tu, dia bawa kita lari bila jumpa anjing hutan. Rupa dia gini-gini-gini. Jumpa pula serigala, rupa gini-gini-gini. Lari juga. Jumpa pula dengan beruang, dengan harimau, gini-gini rupa dia, lari juga. Ni kita nampak beruang. Beruang dengan besar badan dia, dengan berbulu badan dia, dengan mata dia ganas, dengan nak-nak macam nak terkam kita, dengan taring dia, dengan kuku dia. Kita kata, ni mesti sama juga jenis. Kita pun lari. Tu, dari mana ilmu tu datang? Dari dalam. Tak ada Tok Wan dia beritahu kat dia. Walaupun dia belum pernah jumpa dengan beruang, tapi dia fikir sendiri, ilmu tu datang dari dalam. Jumpa benda ni, kena lari. Tapi kalau orang tu, dia bukan jenis fikir dari dalam, dia nampak beruang lah. Dia kata, hari tu, jumpa dengan anjing hutan, Tok Wan suruh lari. Jumpa dengan serigala, Tok Wan suruh lari. Jumpa dengan harimau, Tok Wan suruh lari. Yang ni bukan ni. Ni serigala pun bukan, anjing hutan pun bukan, harimau pun bukan. Yang ni tak apa. tak apa. Tu beruang tu dapat dia bagi, patah tulang. Sebab orang ni dia tak mau fikir dari dalam. Jadi pengajian insani ni, cara kita mendapatkan ilmu selama ramai hari ni lah. Dua jenis, satu ilmu dari luar, ada orang ajar kita. Ataupun kita belajar sendiri. Kita tengok kan, dari luar masuk ke dalam. Satu lagi, dari dalam diri kita sendiri. Tak ada tok guru pun. Kita sendiri fikir, sendiri dapat. Kemudian pengajian rohani, iaitu jalan ketuhanan. Jalan ketuhanan ni ada dua. Satu iaitu cara wahyu. Cara wahyu hanya untuk Nabi, Rasul-Rasul. Yang ni kita tak ada can. Cara yang kedua dengan cara ilmu laduni, ilmu ilham. Yang ni untuk para wali, untuk ulama-ulama. Yang ni kita ada can. Pokok lah, mana tahu satu hari nanti kita jadi ulama, jadi wali kan. Dia benda yang tak mustahil. Kita dapat. Jadi pengajian rohani ni, wahyu dengan ilmu laduni. Yang tu setakat hari ni kita tak layak dapat lah. Kita layak yang pengajian insani.
kita buat imbas kembali saja hati masa. Ah, tak apalah. Okay, ilmu laduni ni ilmu apa? Ilmu yang datang daripada Allah secara terus tanpa ada perantaraan. Tahu-tahu terhembus dia dalam hati kita. Tahu-tahu kita dapat jawapan. Okay, ilmu laduni. Tapi macam kita ni tak dilayak dikatakan ilmu laduni. Sebab kita dapat tu sikit-sikit dan tak kuat. Dia ulama-ulama wali-wali barulah kita kata dapat ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ni ilmu yang tak ada perantaraan. Dia ni seolah-olah cahaya yang datang daripada satu lampu yang tak nampak, dan cahaya tu jatuh ke atas hati kita, hati yang bersih. Siapa hati dia tu bersih berkilat, dia akan dapat banyak. Dia kadang-kadang tu boleh memandang ke alam ghaib tu. Dia boleh nampak alam malakut sebab hati dia tu bersih bersinar. Hati kita ni kotor. Allah pancarlah ilmu dari alam ghaib tu, Allah pancarlah kat kita. Tapi sebab hati kita ni kotor, dia berselut. Ha, berkarat. Macam cermin lah. Ha, macam ni, macam baiduri. Okay, baiduri ni dia sejenis batu permata. Ha, kecil kan? Batu permata, dan kalau kita letak dia di tengah-tengah ni, dia akan jadi warna ikut keliling. Ha, cantik. Gemerlap. Warna biru ada, warna ni ada, warna hijau ada, warna semua warna ada dalam tu. Ha, jadi cantik lah baiduri. Dia menangkap warna-warna sekeliling dia. Okay, baiduri. Macam mana dia boleh tangkap semua ni? Sebab dia tu cantik, bersih. Tapi kalau baiduri ni tadi, dia jatuh dalam sedut. Ha, kita ambil, kita tak bersih, kita letak tengah-tengah. Dia tak boleh tangkap benda ni. Dapatlah sikit-sikit mana yang tak kena sedut tu, kilat. Oh, cantiklah ada warna situ. Yang lain tu habis bersedut. Jadi hati kita ni macam tu lah. Ha, hati kita ni penuh dengan karat, dengan sedut, dengan mazmumah, semua ada kan. Buat satu salah, dah satu titik. Ha, berapa banyak titik dekat hati kita ni. Allah duk pancar-pancar daripada alam ghaib tu, tak dapat-dapat. Sebab sedut, dia tak boleh nak tangkap. Tapi kalau hati orang-orang soleh, dia bersihkan hati dia. Dia buang sifat mazmumah tadi, dia masuk sifat mahmudah, bersinar. Dia macam cermin. Bila suluh-suluh tu, memancar. Tu hati orang-orang soleh. Tu dia dapat ilmu laduni. Kita payahlah nak dapat, hati kita teruk. Seumpama baiduri yang jatuh dalam sedut, tu lah hati kita. Dia tak boleh nak tangkap, suluh dah pakai spotlight pun. Dia macam tu lah. Ilmu laduni ni kalau nak dibandingkan dengan wahyu, dia ni lemah. Wahyu tu memang mantap, laduni ni dia lemah sikit. Wahyu bila dia datang, dia tepat 100%. Dia tak ada boleh silap-silap ke kurang ke, tak boleh. Tapi ilmu laduni, dia boleh kadang-kadang dia tak cukup, tak cukup betul. Sebab dia berkait dengan hati tadi lah. Macam hati Nabi, dia memang tak kotor. Bila turun wahyu, dia memancar terus baiduri tadi. Tapi hati kita orang biasa, dia mesti ada kotor juga sikit. Jadi ilham juga datang, mana bahagian yang kotor tu dia tak boleh pancar cahaya. Jadi yang tu ilmu ilham. Dia tak sekuat ilmu wahyu. Wahyu lagi kuat. Kemudian kata Sayyidina Ali, syarah kitab Taurat tu, kalau dia buat buku, boleh letak atas 40 ekor unta. Tapi kata Sayyidina Ali pula, kalau aku nak syarahkan surah Al-Fatihah saja, sama banyak dengan tu. Sayyidina Ali ni dia punya ilmu tu sangat luas. Dia nak syarahkan surah Al-Fatihah tu, kalau buat buku, cukup letak atas 40 ekor unta. Syarah Al-Fatihah saja